warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua masih dipertemukan kembali di bulan yang suci ini, yakni bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Ustazah akan menyampaikan doa pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah momen yang sangat penting dan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Jenny kemarin, malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam di bulan suci Ramadan. Dan pada malam tersebut adalah malam yang sangat istimewa, karena pada malam tersebut telah diturunkannya Al-Quran, sehingga pada malam tersebut dinamakan dengan malam lebih baik dari 1000 bulan, better than 1000 month. Pada malam Lailatul Qadar ini, bagi siapa saja yang mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, teman-teman, kalian semua pasti ingin kan diampuni oleh Allah? Adapun doa yang bisa kita lantunkan pada saat malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maaf kanlah aku. Jadi begitulah doa malam Lailatul Qadar yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran malam Lailatul Qadar tentunya sangat diharapkan oleh siapapun. Setiap umat muslim tentunya akan melantunkan doa pada malam Lailatul Qadar setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosanya. Apalagi ganjaran dan pahala yang didapatkan jauh lebih baik daripada beribadah di bulan-bulan lain, sekalipun itu melakukan ibadah selama 1000 bulan. Sungguh istimewanya satu malam Lailatul Qadar ini. Maka tidak akan rugi bagi kalian untuk memperbanyak membaca lantunan doa pada malam Lailatul Qadar. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama memperbanyak melantunkan doa malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, siapa yang mendirikan atau memperbanyak beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan keikhlasan, maka dosanya akan diampuni, baik yang berlalu ataupun yang akan datang. Subhanallah, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berbondong-bondong memperbanyak beribadah kepada Allah dan memperbanyak melantunkan doa malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Itulah tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesehatan dan bisa melantunkan doa malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.